Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman YouTube? Diharap anda semua sihat walafiat. Okey, hari ini abang nak berkongsi satu kuih yang abang suka, iaitu kuih akok daripada Kelantan. Okey, bahan-bahan untuk menyediakan kuih akok ni begitu mudah. Jom kita tengok apakah bahan-bahannya. Okey, bahan utamanya adalah 4 biji telur grade C. Okey, 1 cawan santan, 1 cawan air pandan. Okey, 1 cawan gula merah, tapi kalau nak sedap kita gunakan gula kabung. Okey. Okey, setengah cawan tepung gandum. Okey, mula-mula kita akan masukkan santan. Kita masukkan gula merah ke dalam periuk dan juga daun pandan, air daun pandan. Adunan ni kita akan masak dulu. Tujuannya adalah untuk menjadikan kuih kita tahan lebih lama. Kalau kita tak masak santan ni, kuih akan cepat basi. Okey, ini adalah santan dan gula merah yang kita telah masak tadi. Selepas kita masak, kita tapis dahulu dan sekarang kita akan masukkan ke dalam blender. Okey, seterusnya kita akan masukkan 4 biji telur. Dan seterusnya kita masukkan setengah cawan tepung. Okey, seterusnya kita akan blend. Okey, sebelum kita mula membakar adunan ini, pastikan kita punya muffin tray dipanaskan terlebih dahulu lebih kurang 15 minit. Okey, seterusnya kita masukkan adunan ke dalam muffin tray. Okey, kuih akok telah pun siap. Baunya sangat harum. Bau pandan tu sangat membangkitkan selera. Jadi kalau nak bakar kuih akok ni, kita kena letak minyak sedikit. Jadi bila kita letak minyak tu, dia akan jadi macam ni, berkilat, bersinar, menambahkan selera untuk kita makan. Tapi abang masukkan minyak zaitun, jadi kita tak risaulah kan. Minyak zaitun ni orang kata bagus untuk kesihatan. Okey, jom kita cuba try apakah rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sangat mantap. Jadi, sila cuba. Dan jika anda telah cuba, berikan komen anda di video ini. Okey, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.